say thank you guys so much for supporting us, and we thank you so much for traveling far to cheer, and we really feel the love. So thank you. The need for everyone to play defense is really, really different. And together in the cafeteria, in the locker room, she's always right by my side. So me, with me and her, it's only love. I would never feel jealous or anything about any performance. So I'm just really happy to have her on my team. Sister, I really love her heart so much. Ini jawaban Ko Hee Jin dan Megawati Hangestri saat Giovanni Milana minta maaf depan media Korea usai pertandingan. Minta maaf Giovanni Milana ditolak mentah-mentah oleh Ko Hee Jin. Karena Red Sparks tanpa Giovanni Milana dan Megawati Hangestri tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Ko Hee Jin. Megawati bersama tim Red Sparks kembali mengalami kekalahan 4 kali secara berturut-turut menghadapi Pink Speeders. Red Park kalah dari Pink Speeders dengan skor 0-3, 23-25, 22-25, 17-25, dalam putaran keempat Liga Voli Putri Korea musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan ini diselenggarakan di Chungmu Gymnasium, Daejeon pada tanggal 28 Desember. Melansir dari Naver.com, dalam pertandingan tersebut pemain asing Giovanna Milana harus absen karena oleh tim Pink Speeders diancam kalau ikut bear tanding, kemudian digantikan Lee So-yang. Lee So-yang memimpin serangan dengan mencetak 14 poin, merupakan poin tertinggi baginya di musim ini. Red Sparks memimpin di pertengahan set pertama, namun momen itu tidak berlangsung lama. Pink Speeders menang telak 3 set atas Red Sparks. Red Sparks hanya mengoleksi 24 poin dengan 7 kemenangan dan 12 kekalahan, dan masih pada peringkat 5 dalam daftar klasemen. Pada sesi wawancara setelah pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hee Jin mengungkapkan pemikiran dan evaluasinya mengenai performa tim setelah pertandingan yang berlangsung. Dalam pernyataannya, pelatih menyatakan bahwa situasi menjadi agak kacau dengan absennya Giovanni dengan tiba-tiba. Pertandingan menjadi agak kacau karena absennya Jia yang tiba-tiba. Meskipun begitu, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik dengan apa yang kami miliki, ujar pelatih Ko Hee Jin. Pelatih juga memberikan pujian khusus kepada Lee So-yang, yang mampu menjaga tubuhnya dengan baik setelah cedera ringan. Lee So-yang juga menjaga tubuhnya dengan baik setelah cedera ringan dan dalam kondisi baik hari ini, tambahnya. Namun, dalam evaluasinya, pelatih Ko Hee Jin mengakui bahwa kemampuan pengambilan keputusan dalam serangan dari Park Hye Min dan Mega mengalami penurunan. Kemampuan pengambilan keputusan serangan Park Hye Min dan Mega telah berkurang banyak, ungkapnya. Menjelang masa putaran keempat, pelatih Ko Hee Jin menekankan target untuk mencapai 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Tak hanya itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tidak mampu mengeluarkan performa terbaiknya saat tampil pada laga pertama di putaran keempat Liga Voli Korea musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati tak mampu berbuat banyak saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dikalahkan Incheon Hankook Live Pink Speeders.
Red Sparks dipaksa bertekuk lutut dengan menelan kekalahan 3 set langsung pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Megawati DKK tumbang dengan skor 0-3, 23-25, 22-25, 17-25. Laga yang sulit bagi Red Sparks meski selalu mampu membuka keunggulan pada 3 set yang berlangsung. Sayangnya, Red Sparks juga selalu gagal dalam menjaga keunggulan usai selalu terkejar karena kesalahan sendiri. Tak hanya itu, statistik mencatat bahwa serangan Red Sparks menemui kebuntuan karena lebih banyak diblocking oleh lawan. Bagaimana tidak? Pink Speeders mencetak 14 poin dari block point, berbanding 6 poin yang dicatatkan Red Sparks. Megawati benar-benar dibuat mati kutu oleh pemain Red Sparks yang selalu menjaga ketat ketika opposite timnas voli Indonesia hendak melakukan serangan. Hingga akhirnya Megawati hanya mencetak 11 poin sepanjang pertandingan, dengan rincian 10 attack dan 1 block point. Itu menjadi catatan raihan poin terendah bagi Megawati sepanjang berkarir di Liga Voli Korea yang sudah melakoni 19 pertandingan. Adapun tingkat keberhasilan Megawati juga cukup rendah, yakni 35,71%. Salah satu aktor di balik matinya serangan Megawati adalah legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-ko. Atlet berusia 35 tahun itu mencetak 3 block point. Lalu dua pemain Pink Speeders lainnya juga mencatatkan 3 poin dari skema serupa, yakni Reina Tokoku dan Lee Joah. Adapun Kim Yeon Koung menjadi pencetak poin terbanyak pada laga ini dengan raihan 20 angka. Meski demikian, Megawati masih bertahan dalam daftar 5 besar peringkat top skor Liga Voli Korea. Megawati unggul tipis dengan selisih 3 poin saja dari penyerang Gwangju AI Paper Savings Bank, Yasmin Bedarfgani. Tak hanya itu, bintang voli asal Indonesia Megawati Hangestri tak berdaya ketika timnya, Daejeon Red Sparks, dihabisi Pink Speeders di putaran keempat Korean V-League, Liga Voli Putri Korea Selatan. Dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Kamis, tanggal 28 Desember,